Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah sound card Tafware V8 ini yang banyak digunakan oleh orang-orang prinsip pemula atau yang lain lah. Ini sound card harga yang paling murah ya guys, harga yang paling murah dan laris di pasaran Indonesia. Dan harga sound card ini sekitaran 200-an, yang ya 200-an ke atas atau bawah itulah, karena nggak tahu saya harganya itu naik turun. Dan saya akan menjelaskan sedikit penggunaan sound card V8 ini dan macam-macam fungsi atau efek-efek. Nah, ini saya akan membahas sound card V8 ini, dan ini ada mode mic atau pengeras suara. Ini untuk pengeras suara, dan ini echo atau memantul suara atau itu apa itulah, pendengung. Dan ini ada efek triple bass, record, dan musik miniatur. Ya, ini triple-nya, ini bass, dan 18 efek nih, efek 18. Ini sangat rekomend buat youtuber pemula atau musisi atau buat cover lagu-lagu, itu cocok ke ini. Murah, simple, dan pasti kantong. Dan belakang ini ada colokan-colokan, ini ada lift 1, lift 2, mencobani instrumen, charger, earphone, speaker, dan headset, condenser mic, dynamic mic. Ya, ini lift 1 dan lift 2 ini buat nyolokin ke smartphone atau laptop atau komputer, dan seterusnya itu buat lift. Dan acom ini, instrumen ini buat gitar, charger buat nge-charge, earphone, speaker buat speaker, dan headset ini buat lubang headset, condenser mic buat mic, dan dynamic mic itu buat mic dynamic. Ya, saya akan mencoba untuk kualitas suara atau baik atau tidak, atau rekomend atau tidak, itu selera Anda masing-masing ya sobat. Ini saya beli 200 di online ya. Ya, saya akan mencoba menggunakan mic condenser BBM 800. Dan ini mic-nya BM 800. Saya akan mencoba untuk recording di soundcard V8 ini ya guys. Ya, oke, saya pertama-tama kita colokan mic-nya, mic BM 800, ke lubang condenser mic ini. Dan kabel lift buat colokin ke smartphone. Ini saya memakai smartphone, kita colokin ke angka level 1 aja ya. Dan headset, saya pakai headset. Kita colokin aja handsetnya ke lubang handset ini.
Oke, ini tanpa mic ya guys. Ini mic smartphone ini. Ini saya mau colokin ke mic smartphone. Kita hasilnya seperti apa ya? Kita coba. Ya, cek. Ini kan sudah hidup ya. Ini saya akan mengatur suara. Saya biasanya memakai di bulat mic-nya dan itunya ke angka 2. Ya, ini hasilnya dari ini. Biasanya nyeting tuh triple ya, pull-in, bass pull-in, reverb pull-in, musik pull-in, dan miniatur itu saya pull-in. Untuk efek-efeknya itu gimana itu ternyata saya biasanya di sini ya. Saya akan mencoba 18 efek ini, saya akan mencoba ini elektro, seperti ini bunyinya. A major. Ya, ya ini mic atau efek elektro. Berarti ini agak lambat ya. A sharp major. Kita ganti pitch bend. Ya, ini hasilnya pitch bend. Suaranya kecil. Kita ganti magic. Ya, ini hasilnya magic. Suaranya besar. Yang sering digunakan untuk cover lagu atau record musik audio. Dan ini suara mic MC. Ini MC suaranya agak pelan sedikit sih daripada Chokwe. Ya. Ini good. Ya, ini good. Good. Suaranya ini. Embrace. Ya, suara burung ya, guys. Gun. Suara getar-getar itu apa? Bestik. Sebut ini. Tek, 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 dot, dot. Aset, aset, dot, dot. Aset, aset, disco, guys. Dikit dulu, guys. Biar tidak sepaneng. Bayangin aja guys, dirasakan nikmat. Dan ini long. Nah, tertawa ya guys. Dan ini clap. Tepuk tangan. Play aja. Stop, I'm done, ayo. Derby ya guys, ini kis. Nah, dan satu. Sing-sing guys, ini sound 2 terakhir. Asik. Ya, ini saya akan ke mana ya, ke tahan itu. Kita volumenya kerasin sedikit. Ya, ini kerasan. Ya, gini. Low. Ini tanpa echo ya, guys.
Ini tanpa echo guys. Ini echo-nya saya kerasin, suaranya berdengung. Ya. Ya ini echo. Ya. Kali ini sudah paham atau kalau belum paham bisa tulis di bawah kolom komentar di bawah atau DM saya di IG Wafi Sebastian. Oke, sekian review atau penjelasan tentang Kontak 8 kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe di bawah.